Penyelenggaraan makanan rumah sakit adalah suatu rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada konsumen. Dalam menanggapi tuntutan masyarakat untuk layanan eksternal dan internal, rumah sakit berupaya untuk menyediakan makanan yang berkualitas. Instalasi gizi RSMA Palembang mengadakan pelatihan kuliner yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme juru masak dalam mengolah makanan dengan mengundang Chef Bahtiar Transmart. Kalau dijual rata-rata atau porsi berapa, Pak? Lalu di ini, kalau spaghetti, dia mungkin 25 atau apa 20. 25 ribu ya? Nah, karena dia pakai daging kan. Oh. Ini kita masak lagi. Kegiatan ini dalam rangka persiapan untuk catering date ya, dan sekaligus untuk persiapan gedung 8 lantai yang akan melayani makanan penunggu pasien juga. Jadi kita melakukan pelatihan ini dengan Chef Bahtiar selama 3 hari dengan menu kekinian, kemudian menu untuk apa makanan dan minuman yang kekinian juga, dan bagaimana cara packingnya sehingga pasien itu ataupun siapapun juga yang makan itu sudah bisa melihat belum dimakan sudah menarik. Ini pembuatan spaghetti ya? Ini namanya spaghetti bolognese, Pak. Oh, mantap. Di sini kita pengen pelatihan selama 3 hari. Yang hari pertama itu menu makanan-makanan kekinian yang lagi viral. Jadi ada Korean bread, kemudian ada pie brownies, ada kondok, spaghetti, mie goreng spesial, sama minumannya nanti ada dalgona kopi sama Thai tea. Untuk salad, Pak. Untuk yang hari kedua nanti kita masak untuk menu-menu hewani, ayam, udang, kemudian daging. Kemudian kita presentasikan dalam bentuk rice ball sama bitu, Pak, yang lagi kekinian untuk di catering untuk hari kedua. Kemudian untuk hari ketiga kita nanti untuk packaging yang VIP. Pasien kita yang VIP, packagingnya nanti kita cari packaging yang terbaik sama cara penyajian, Pak. Itu aja. Banyak pakai nasi. Semoga dengan perhatian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang kuliner kekinian, pengolahan makanan hewani, serta pengemasan makanan. Juga pengetahuan akan penanganan makanan secara benar, dimulai dari penanganan bahan baku sampai pengolahan dan penyajiannya. Ahmad Suhaimi, Hukormas RSMH.